Ada beberapa kasus confirm yang memiliki komorbid dan kita lihat juga memiliki tanda mulai muncul hiperkoagulopati. Meskipun pasien ini merasa tanpa gejala, itu yang kita harus tetap waspadai. Apakah hiperkoagulopati itu hanya pada tidak terus berdampak pada parenkim paru atau pada ginjal atau pada jantung? Nah, ini yang kita harus waspadai. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.